masih ringan dibanding kenyataan yang ada di wasit. Ya, saya sudah nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira info film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di wasit. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana data petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibongkar semuanya. Apa? Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan. Pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Dan tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu. Itu inti. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua ada semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato. Semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Saya lihat ya. Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan boleh saja. Konfliknya yang mana? Karena semua data. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.